mempersiapkan materi dengan matang, Pak. Cakap. Sebagai kalau menjadi pembicara yang baik, materi harus kita persiapkan dengan baik. Depannya Pak Asep. Berarti coba lihat. Ya. Sebelum kita apa dalam perspektif ini kita ketika ingin untuk berbicara di depan kita harus mempunyai beberapa apa namanya persiapan yang dibutuhkan ya. Ya. Persiapan yang dibutuhkan. Pak Asep namanya. Persiapan yang dibutuhkan ya. Antaranya adalah media ya, misalnya Pak ya. Bagus.